Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Apa kabar di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya mengajak rekan-rekan untuk melihat bagaimana cara membeli minuman di Jepang. Dan ini adalah mesin di mana kita akan membeli minuman hari ini. Oke, mari saksikan bagaimana cara membeli minumannya. Ini adalah mesin di mana kita bisa beli minuman dan tidak dilayani oleh pembelinya. Di sini juga disediakan, kalau kita minum di dekat sini, ini tempat untuk membuang sampah dari minuman. Ini sudah disediakan seperti ini. Dan seperti ini caranya membeli minuman di sini. Ya, kita masukkan koin seperti ini. Kita masukkan di sini. Nah, sesuai dengan harga yang ditulis di sini. Berapa, 130 atau 150. Yang saya sekarang beli adalah 100 yen. Ini kopi, namanya Georgia Kopi. Oke, kita tekan di sini dan akan minuman akan muncul di sini dan kita buka seperti ini. Oke, dan ini kopinya sudah kita dapatkan seperti ini. Ini Georgia Kopi. Oke, kita minum. Tapi saya tidak minum di sini ya. Akan bawa keluar dan kalau kita buang juga cari tempat seperti ini, kita bisa masukkan di sana sampahnya, apa namanya, kalengnya. Oke, kita akan lanjut. Dan ini berbagai macam minuman juga. Ini namanya, mesinnya ini namanya Jido Hambaiki kalau di sini. Oke, teman-teman, cuma sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.